Yakut tak bisa apa-apa. Ulama Sebogor Raya keluarkan maklumat. Nasib Yakut bisa mendekam di dalam jeruji besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklumat audiensi 50 tokoh. Habaib dan ulama, kiai serta ustaz pada hari tanggal 4 bulan Maret tahun 2022 dengan ini memberikan maklumat terhadap Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Agama Yakut Khalil, Presiden RI Bapak IR Joko Widodo, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri antara lain. Satu, minta kepada Menteri Agama Yakut Khalil untuk meminta maaf kepada umat Islam secara terbuka. Yang kedua, meminta Presiden RI Joko Widodo agar mencopot Menteri Agama sebagai Menteri Agama. Yang ketiga, minta Kepolisian Republik Indonesia agar menangkap, memproses, mengadili untuk diproses secara hukum. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tergeraklah hati kita pada hari ini untuk berkumpul bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi kita sebagai rakyat Indonesia. Beritahukan kepada sembilan beratan bahwa sebenarnya aksi kami ini aksi damai. Sebagai warga negara Indonesia, kita berhak untuk menyampaikan aspirasi karena negara kita adalah negara demokrasi. Menyampaikan keprihatinan kami atas sikap salah seorang daripada menteri kita, yaitu Bapak Yakut Khalid Kaumas, yang telah menyatakan bahwa, mengistilahkan bahwa azan disamakan dengan suara anjing yang menggonggong. Maka hati kami sebagai umat muslim terhiris, seakan-akan ini merupakan penghinaan bagi kami sebagai umat, bagi kita semua sebagai umat muslim. Seandainya beliau mengistilahkan dengan suara lonceng gereja, maka kami sebagai umat muslim mungkin tidak akan merasa tersinggung, karena apple to apple, sebanding maknanya. Tetapi ini disamakan dengan suara anjing yang menggonggong. Umat Islam semua tahu bahwa azan adalah suara yang sakral. Azan adalah suara yang mulia untuk memanggil umat Islam yang beriman dan bertakwa untuk melaksanakan sholat. Menembus batas, menembus hingga tiada batas. Desak Yakut diadili. Maklumat ulama Bogor Raya, dia harus ditangkap. Makassar Terkini ID, Jakarta. Sebuah video yang memperlihatkan ulama Bogor Raya mengeluarkan maklumat mendesak agar Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas diadili atas pernyataannya soal azan viral di media sosial. Video pernyataan maklumat ulama Bogor Raya desak Menteri Yakut diadili itu viral usai diunggah pengguna Twitter Rafispa STB, seperti dilihat pada Sabtu 5 Maret 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebutkan tayangan dalam video itu adalah momen ketika 50 tokoh ulama Sebogor Raya mendatangi Kemenak menuntut Yakut diproses hukum. 50 tokoh ulama Sebogor Raya mendatangi Kemenak Kabupaten Bogor tuntut proses hukum. Cuit netizen Rafispa STB. Dilihat dari video itu, tampak seseorang perwakilan dari 50 tokoh ulama Sebogor Raya itu membacakan maklumat dari pihaknya terkait pernyataan Yakut soal azan. Maklumat 50 tokoh ulama, Habib dengan ini memberikan maklumat terhadap Kementerian Agama RI, dalam hal ini Menteri Agama Yakut Khalil, Presiden RI, Bapak Insinyur Joko Widodo, Kepolisian Negara RI atau Polri, ujar perwakilan tokoh ulama Bogor Raya itu. Pihaknya pun menyebut satu persatu isi maklumat tersebut, yakni meminta kepada Menak Yakut Khalil segera meminta maaf kepada umat Islam secara terbuka. Kami minta kepada Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas untuk meminta maaf kepada umat Islam secara terbuka, tuturnya. Kedua, kata ulama Bogor Raya, pihaknya meminta Presiden Jokowi segera mencopot Yakut dari jabatan Menteri Agama.
Yang kedua, meminta Presiden RI Joko Widodo agar mencopot Iyakut sebagai Menteri Agama, tegasnya. Adapun poin ketiga dalam isi maklumat dari pihak Ulama Bogor Raya itu, yakni meminta kepada Polri agar Iyakut segera ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Yang ketiga, kami minta kepolisian RI agar menangkap, memproses, mengadili sesuai prosedur hukum. Takbir, Allahu Akbar, ujarnya. Raffi Isma mengunggah postingan di laman Twitternya. 50 tokoh ulama se-Bogor Raya mendatangi Kemenag Kabupaten Bogor, tuntut proses hukum. Komentar dari warganet. Selama ini istana dilindungi para PKI yang menyamar lewat seragam ormas dan agama. Bangkitlah, bangkitlah, sekalipun kalian sedang sakit, ujar Irfan. Nah, akhirnya merepotkan jajarannya di daerah, kan? Makanya, jadi pejabat negara kalau ngamen, aduh jangan gitulah, ujar Koceng. Kalau benaknya tidak mau disalahkan, lalu siapa yang harus disalahkan? Apakah si anjing yang menggonggong? Ujar Suhat. Gak bakalan diproses, capek dengan negara Indonesia. 200 yang tanda tangani proses hukumnya kalau jadi tidak ada pelanggaran, ujar Ingin. By the way, Banser kuat gak tuh ngadepin umat muslim dari berbagai suku, ujar Meijan. Gila aja, kok belum dicopot dari jabatannya? Dan ditolak di mana-mana, ujar Profesor. Bakal dilaporin apa wali kotanya nih? Bikin gaduh dunia maya, ujar Muhammad. PKI yang menyamar lewat seragam ormas dan agama, bangkitlah, bangkitlah, sekalipun kalian sedang sakit, ujar Irfan. Nah, akhirnya merepotkan jajarannya di daerah, kan? Makanya, jadi pejabat negara kalau ngamen, aduh jangan gitulah, ujar Koceng. Kalau benaknya tidak mau disalahkan, lalu siapa yang harus disalahkan? Apakah si anjing yang menggonggong? Ujar Suhat. Gak bakalan diproses, capek dengan negara Indonesia. 200 yang tanda tangani proses hukumnya kalau jadi tidak ada pelanggaran, ujar Ingin. By the way, Banser kuat gak tuh ngadepin umat muslim dari berbagai suku, ujar Meijan. Gila aja, kok belum dicopot dari jabatannya? Dan ditolak di mana-mana, ujar Profesor. Bakal dilaporin apa wali kotanya nih? Bikin gaduh dunia maya, ujar Muhammad. Ada Habib Usman bin Yahya dan Habib Nabil bin Ridho, ujar Iswal. Allahu Akbar, ujar Ngoceh. Ditunggu di Bogor ya, Ade Armando, ujar pejuang. Saya orang Bogor setuju, ujar Rila. Siap-siap Yakut, ujar anak Kristen. Hukuman sementara, sanksi sosial salam Islam, Pancasila, ujar Pami. Bogor bergerak nih, ujar Kangen. Alhamdulillah, ujar Mami.